Hai semua, apa kabar? Saya Moto Mat Saleh dan selamat datang ke Lockdown Vlog. Saya hari ketiga. Hari ini saya akan kongsi beberapa modi yang saya nak buat nanti dekat motor saya, Kiway TX200G. So, saya dah fikir banyak pasal apa yang saya nak buat nanti dekat motor ini. Dan saya sangat-sangat minat off-road dan adventure. Dan motor ini sangat sesuai, tapi perlu beberapa modi sebelum motor ini cukup sesuai untuk layan off-road banyak. Apa yang saya nak buat sekarang? Mungkin saya nak mula, saya perlu kotak atau mungkin ada bag kain supaya saya boleh ada banyak storage tepi motor ini. Untuk perjalanan jauh, kotak ini tak cukup. Dan juga saya suka simpan barang di sini dan saya suka masih ada tempat untuk helmet saya bila saya berhenti nak kunci helmet. So barang biasa di sini, helmet di sini macam biasa. Yang kedua, saya nak ganti foot peg ini. Plastik. Ini bukan getah, ini plastik dan ini sangat-sangat licin bila basah. So saya nak buat foot peg yang lebih sesuai untuk off-road. Yang ketiga, sekarang saya pasang tayar ini. So ini Michelin Pilot Street, sangat-sangat bagus dekat jalan dan sangat-sangat bagus kalau hujan lebat, tetapi sangat licin off-road. So saya nak cari tayar dual sport yang lebih sesuai untuk layan off-road. Akhirnya, you boleh tengok bentuk motor ini. So foot peg di sini, bars di sini. Bila saya berdiri, saya macam terlalu depan sikit. Dan bars, boleh tengok ada angle belakang macam ni. So apa yang saya nak buat, pertama saya nak buat risers yang lebih tinggi supaya tempat pegang lebih sesuai untuk berdiri apabila bawa motor ini off-road. Dan juga saya nak pasang bars yang lebih straight macam ni supaya tempat pegang akan lebih depan. So itu akan buat motor ini lebih selesa dekat lebuh raya dan juga lebih selesa apabila berdiri off-road. So komen di bawah apa lain saya patut modi sebelum motor ini siap untuk berkembara. Kalau ini first time dekat saya punya channel, selamat datang dan terima kasih menonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe, tekan lonceng supaya kita boleh menikmati dunia motoran di Malaysia bersama-sama. Terima kasih dan macam biasa, Tuhan berkati.